Wah, 500 kereta per 1.000 orang. Gila, separuhnya dong. Sekaligus, kita ni mengatasi Thailand dan Indonesia. Peliklah, kat sini agak peliklah. Walaupun kita di populasi yang ke-6 dengan kurang dari 35 juta di Asia Tenggara, tapi orang kita lebih... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video di mana di sini Malaysia menduduki peringkat kedua Asia, guys ya. Wow, kok bisa? Tentang apa ini? Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Let's go. Oke. Apa nih, guys? Keterujaan memiliki kereta. Malaysia negara kedua tertinggi di Asia Tenggara. Wow, apa ini? Thailand dengan populasi 7.18 juta hanya ada 277 kereta setiap 1,000 orang. Dan Indonesia dengan populasi 277.43 juta hanya ada 78 kereta di setiap 1,000 orang. Wow. Jangan terkejut yang 535 kenderaan bagi setiap 1,000 orang menjadikan Malaysia negara dengan kadar pemilikan kenderaan tertinggi kedua Asia Tenggara. Wah, 500 kereta per 1,000 orang. Gila, separuhnya dong. Dan ini menurut data Organisasi Antarabangsa Pengeluar Kenderaan Bermotor OICA 2015 sehinggalah 2020. Sekaligus, kita ni mengatasi Thailand dan Indonesia. Maksudnya, wow, ramailah orang Malaysia yang beli kereta, yang suka beli kereta kan. Peliklah, kat sini agak peliklah. Walaupun kita di populasi yang ke-6 dengan kurang dari 35 juta di Asia Tenggara, tapi orang kita lebih suka beli kereta. Iya sih, jadi karena banyak banget yang punya lagi kereta. Dengan show kita, keterujaan memiliki kereta persendirian Malaysia, negara kedua tertinggi Asia Tenggara. Dan ada sedikit kelainan dalam show kali ini. Kalau selalu show kita dekat studio dan tetamu Yaya online je kan, kita jemput dekat studio je kan. Tidak lagi untuk minggu ini, MKR dapatkan terus para MPP di 10 institusi tinggi terpilih di seluruh Semenanjung bersempena dengan kembara di luar kotak Fakta atau AUTA 2024. Dan destinasi pertama My Campus Radio ialah Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim Perak. Dan bersama dengan Ayah hari ini, MPP lah ni yang mungkin kita beri peluang untuk abang MPP kita untuk perkenalkan diri sikit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muhaimin bin Muhammad Noor, merupakan Majlis Perwakilan Pelajar untuk Esko Kebajikan dan Perumahan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi serba sedikit tentang saya, saya umur 22 tahun, berasal dari Melaka, sekarang berada di semester 4 dan khusus Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Reka Bentuk dan Teknologi dari Fakulti Teknikal dan Vokasional. Oh, apa-apa senior. Di kesempatan ni nak ucapkan terima kasihlah buat Muhaimin atas kesudian untuk bersama dengan hari ini mewakili MPP untuk UPSI lah kita kata ya, untuk topik kita hari ini. Dan tak apa belengah masa lagi, kita teruskan dengan soalan yang pertama untuk Muhaimin. Muhaimin, apa makna kereta untuk Muhaimin? Mungkin ada setengah yang kata pengangkutan yang sangat penting untuk saya. Saya perlukan kereta untuk keselesaan, tak mau naik public transport sebab panas. Ataupun cakap satu pencapaian, kita dah grad, kita nak ada kereta. MyV pun tak apa lah, asalkan ada kereta. Tapi bagi pendapat Muhaimin sendiri sebagai mahasiswa, apa makna kereta bagi Muhaimin? Bagi saya lah, kereta ni satu keperluan. Dalam masa sama, keperluan dan masa sama pencapaian. Dia jadi bergantunglah kepada kepenggunaan kita gunakan kereta tu lah. Betul. Macam saya nak pergi kelas, okey. Contoh bas lambat kan, so kita naiklah kereta. Kita malas nak tunggu bas kan, berpanas-panas nak tunggu bas. Jadi kita naik kereta, jadi itu adalah keperluan untuk kita. Dan masa sama kita pergi kereta, dia jadi pencapaian sebab apa? Kita dapat bawa kawan-kawan kita yang lain tu pergi kelas juga. Jadi itu adalah pencapaian kita. So kira apa?
kita punya ni lah amal jariah kita untuk rakan-rakan kita. Kebanyakannya amal jariah lah. Jadi lebih kepada simpati kita lah, sebab tak nak lah kawan-kawan kita pun nak tunggu bas juga. So kita nampak dia susah kan. So dia jadi satu apa, pertolongan lah, pertolongan di masa, di masa-masa yang tertentu. Aha. Oh, ni mesti ramai yang tumpang Muhammad ni. Okay, tadi Muhammad ada sebut tunggu bas panas-panas kan. Ha, dari situ itulah keperluan kereta persendirian milik kita kan. Jadi adakah ini sekaligus membawa maksud yang Muhammad nak cakap pengangkutan dekat Malaysia ni tak berguna sangat? Saya tak adalah cakap pengangkutan di Malaysia tak berguna. Mungkin dia berguna dalam masa sama, ia tidak kejituan dia lah. Means kalau contoh kita naik MRT kan, so kita tak semestinya kita boleh kejar masa kalau kita boleh naik MRT. MRT mungkin dari kita naik pada Damansara ke TTDI contohlah. Damansara ke TTDI, mungkin kita rasa mungkin okay, Damansara TTDI mungkin boleh 10 minit, tiba-tiba jadi 20 minit. Jadi kejituan masa tu dia tak samalah macam mana. Efisiensi, ya kan, efisiensi masa. Jadi kita udah ada plan, oh dari rumah kalau pakai kereta langsung langsung sampai kampus di university gitu kan. Tapi kalau pakai kendaraan umum, bus dan lain sebagainya, kita masih jalan dulu, habis itu naik ini dulu, naik ini dulu. Kalau kita punya kereta sendiri langsung, ya kan. Maksudnya kejituan itu berarti kan kegunaan, maksudnya bukan kegunaan tapi ke tepat tujuan gitu, cepat, ya ya seperti itulah. Faham, tapi gimana ya? Kalau kita boleh naik kereta. Bila kita naik kereta, kita boleh jitu, apa? Kita boleh dapatkan masa yang kita nak. Masa yang kita nak untuk tujuan kita langsung langsung ke tepat sasaran. Nah, gitulah. Contoh, cek masa, cek jalan. Tapi betul ke pengangkutan awam dekat Malaysia ni tak begitu efisien? Kalau kat Jepun tu kalau dia kata lagi satu saat, satu saat ada sampai. Kalau kat Malaysia ni, satu jam pun ada kalau KTM kita tunggu. Adakah disebabkan itu orang kita pun kurang nak naik pengangkutan awam? Bagi saya pengangkutan awam masih lagi lah. Mungkin kalau kita naik MRT kan memang setiasa waktu kemuncaknya akan penuh. Tapi keefisienan tu, efisiennya penggunaan MRT dan juga penggunaan KTM. Sebab kita naik MRT, naik KTM pun still banyak juga kereta kat jalan kan. Still penuh juga kereta. Jadi keefisienan tu masih lagi di tahap yang masih rendah lah bagi saya. Okay Muhammad, saya nak tanyalah, berapa persen gaji bulanan Muhammad lah katakanlah nanti kan, yang Muhammad sanggup bayar untuk purchase kereta? Mungkin 10%, 20%, 50%, tu dah pakai Tesla lah kot. Bagi saya lah, kita ikut kemampuan lah. Mungkin 10% daripada 3,000, saya mungkin akan ambil Saga. Sebab saya ada baca sebenarnya, okay lah, Saga ni dia pengeluaran terbesar dalam suku pertama 2024 kereta. Sebab saya pun kalau pergi kedai apa contoh, kedai showroom kan, dia akan cakap yang paling laju dijual kalau Proton adalah Saga. Sekarang Saga eh? Ya, Saga. Bukan. Saga sangat-sangat laju. Mungkin disebabkan harganya yang dimampu milik oleh mungkin golongan B40 pun mampu untuk ambil kereta Saga. Dan juga Azia. Dia jadi dua kereta yang paling inilah pengeluaran paling terbesar di Malaysia. Jadi kita pun di Tanjung Malim sendirilah, dia maklum, kita pun ada kilang Proton. Jadi memang kat mana-mana kita akan nampak Saga tu. Okay. Okay Muhammad, apa pendapat Muhammad dengan orang yang dah grad 3 tahun tapi dia tak ada kereta lagi? Mungkin Muhammad menganggap dia, oh dia ni mesti menganggur. Ataupun dia ni B40, ataupun dia ni gagal, tak pandai uruskan kewangan. Apa yang Muhammad rasalah? Bagi saya kalau dah grad 3 tahun tak dapat beli kereta tu bukanlah satu kegagalan. Dia satu apa impian ataupun satu perkara yang mungkin ditangguhkan dulu sebab ramai je lah macam rakan-rakan dan juga sahabat-sahabat saya tu kan. Dia dah grad beberapa tahun baru dia still lagi naik motor pergi kerja. Masih lagi kata apa naik public transport. Mungkin bagi dia kereta bukanlah keperluan utama untuk dia. Mungkin dia, jadi bagus penilaian daripada Bang Muhaimin ini karena individual, maksudnya itu gak semua orang tuh perlu untuk beli kereta macam tuh kan. Ada mungkin orang tuh yang nak sangat kereta, tapi ada ya orang biasa je lah, ada bus lah, ada ni, ada pandangan-pandangan yang macam tuh. Meskipun mereka
gaji besar kan, tapi mereka masih okey lah, dah menabung je lah, buat rumah ke buat apa macam tu kan. Dia kerja di area Kuala Lumpur yang memang kita memang kena bangun subuh lah orang cakap. Aha. Bangun subuh nak ke tempat kerja. Jadi untuk tu bagi saya tidak ada masalah sebenarnya. Tapi mungkin mungkin dia ada keperluan lain, mungkin nak kahwin. Ha, itulah. Mungkin dah dan apa? Mungkin dah apa? Dah kahwin baru nak beli kereta. Dia ikut peluang masing-masing lah. Dan juga ikut apa yang dikejarkan. Okey. Mamin, adakah kalau memiliki kereta mempunyai elemen status dan kelas? Mungkin kalau dia pakai BMW baru nampak gah dan berjaya. Berbeza dengan kita yang kalau pakai Azia, Viva ni kan nampak macam mesti B40 biasa-biasa je ni. Ha, apa yang Mamin rasa? Adakah betul sebenarnya? Mungkin pendapat kita lain tapi secara realitinya masa sekarang ni kalau dia ada kereta besar, oh betul lah dia ada duit, berjaya, gah. Mamin rasa macam mana? Saya tak nak lah menolak penghasilan itu, tapi kira ni saya tak berapa bersetuju. Kira-kira saya decide yang neutral lah, saya basic apa, balance kan lah antara setuju dan tidak bersetuju. Jadi dalam masa sama memang akan ada individu-individu bila kita tengok kita pakai kereta-kereta besar akan macam wah kena kawan ni. Tiba-tiba kan, tiba-tiba WhatsApp, tiba-tiba call kan. Tiba-tiba cakap saudara. Tiba-tiba cakap macam pernah nampak. Itu taktik biasalah. So memang akan ada lah sesetengah individu. Dan masa sama yang bila kita ada kereta ni kena akan timbulkan persepsi yang macam dia ni ada kereta mesti dia bawa keluar perempuan ni. Kita tak boleh nak cakap persepsi tu mesti ada. Setiap persepsi mesti ada benda ya, seperti itu. Mesti. Ini mesti ada apa? Ada kereta tukar-tukar perempuan bawa. Mami ke? Bukan. Saya kalau so dia upsi tak percaya saya baik tau. Kena tanya ni. Nak timoni ni. Okey, tapi dekat sini ada ke orang yang macam tu? Ada. Jugaklah. Ha. Saya sejujurnya saya cakap masih ada. Okey Mami, katakanlah bila dah umur 30 tahun kan dan masih lagi naik public transport. Pada pendapat Mami, adakah Mami anggap itu satu kegagalan ataupun satu tindakan yang bijak sebab boleh menjimatkan masa lagi. Aha. Sekarang semua orang nak cut cost, semua barang naik harga. Kalau naik ada kereta kena cost minyak pula kan, betul lagi. So Muhammad rasa macam mana, tindakan yang bijak ataupun satu kegagalan? Ya, bagi saya kalau dari side saya bukanlah satu kegagalan. Kerana apa, ketika umur 30 tu kita baru nak apa bertransform diri kita kepada peringkat lebih dewasa lah. So maksudnya 20-an ni kita banyak, okay, banyak apa? Banyak enjoy, banyak main-main. Yeah. 30 baru nak fikir susahnya kerja. Baru nak rasa peritnya kerja, nak cari duit. Okay, umur 30 dah ada keluarga. Dah start ada seorang dua anak. Jadi ketika itu kita dapat rasalah kesusahan hidup dan sebagainya. Jadi bagi saya untuk umur 30, dia bukan satu kegagalan tetapi satu nak cakap apa? Awal untuk jadi bantu apa, batu loncatan sekiranya tak ada kenderaan. Sebab apa? Sebab ketika umur 30 kita biasanya dah berkeluarga, jadi kita perlukan kenderaan untuk bawa isteri dan betul. Saya lelaki kan, saya bawa isteri dan anak-anak untuk jalan sana sini tanpa berpanas. Mami rasa kereta ni satu keperluan penting ataupun masih belum dianggap penting lagi? Bagi saya keperluan yang penting. Sangat-sangat penting, terutamanya sebab kalau macam kita naik motor, kita tak dapat lari pada hujan. Kalau kita naik public transport, kita akan masalah berkaitan dengan masa-masa tertentu. Jadi bagi untuk kereta ni dia adalah keperluan, means on the spot kita nak pergi satu tempat, contoh daripada saya Tanjung Malim, saya nak pergi PD ke, pergi healing dulu kan. Tiba-tiba kan nak pergi healing, stress. Stress kat usi nak pergi PD kan. Lepas tu kita cakap, bawa lah kawan-kawan kita, cakap jom healing. Jom healing. Lepas tu kalau kita nak on the spot je, siap-siap lah terus, nanti aku ambil ke macam tu. Jadi kalau nak tunggu KTM ke apa, sekejap lagi KTM pukul ni sekian-sekian masa. Kena tunggu. Jadi ada kereta kita on the spot lah boleh pergi. Jadi memang satu keperluan lah, miss, untuk contohnya orang-orang yang mempunyai masa yang apa yang cakap, mengejar masa lah. Sebagai contoh MPP pun kita kena kejar masa. Tapi tak apalah, sebab kita dalam ni je kan. Jadi untuk
naik bas kitaran pun boleh, bawa motor sendiri pun boleh. Jadi untuk konteks luaran, yeah, pentinglah. Okey, soalan terakhir ayah buat Muhaimin. Adakah Mami rasa useless sekiranya perlu menumpang kereta keluarga, kawan-kawan untuk ke mana-mana ataupun naik Grab sekalipun? Adakah rasa useless sebab kenapalah susah ataupun pernah mengeluhlah susahnya aku tak ada kereta. Rasanya tak guna betul hidup aku ni. Kena minta tolong kawan, kena naik Grab. Pernah tak rasa macam tu? Ataupun kalau bukan Muhaimin pun mungkin Muhaimin pernah nampak kawan-kawan ke ahli keluarga ke yang sebegitu. Jadi yang sebenarnya kalau untuk menumpang ni tidaklah orang cakap useless. Dan katanya lebih menjimatkan sebenarnya. Kalau kita menumpang kereta kawan. Kita apa? Tonton minyak. Kita tonton minyak dulu. Kalau dengan kawan pun tak ada rasa macam malu ke nak minta tumpang ke? Awal-awal tu mungkin akan rasa segan lah. Mungkin macam kita tak biasa kan. Tapi dah lama-lama, kawan kita pun akan faham. Macam tu kita nak tanya kan, nak pergi mana? Nak kau hantarkan ke tak? Macam tu. Dia biasa kawan-kawan yang prihatin ni, dia akan sentiasa tanyalah. Nak pergi mana? So nak pergi mana? Sekejap lagi, siap-siap ni. Oh, nak naik apa? Dia akan, biasa dia akan tanya, nak naik apa? Okay. Saya rasa Muhaimin ni dia suka yang mempunyai kawan yang sangat baik. Ya, betul. Kalau saya mungkin dia kena tanya. Terbaik bang, terbaik bang. Lah, kan. Itu yang diperlukan dia sama tempat-tempatnya. Kita kena ada lesen lah. Sebenarnya. Alif Aziz tak ada. Tak ada lesen. Alif Aziz. Alif Aziz tak ada lesen. Tak ada duit tapi tak ada lesen, sama je. Kan. Okey, Muhaimin. Ayah nak tambah? Tak ada? Tak ada. Okey. Baiklah. Ayah rasa kita dah pun sampai ke penghujung show kita untuk topik kita hari ini. Keterujaan memiliki kereta persendirian Malaysia, negara kedua tertinggi di Asia Tenggara. Dan di kesempatan ini, saya nak ucapkan ribuan terima kasih buat abang MPP kita dekat Opsi ni kan, atas kesedia untuk bersama dengan ayah hari ini. Dan tampil untuk berkongsi buah fikiran, berkongsi kata dan diingatkan ini hanya inilah pendapat mahasiswa kita semata-mata. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Ternyata Malaysia ya, keterujaan memiliki kereta ini ya kan, negara kedua tertinggi di Asia. Wow, keren sih. Ternyata juga mahasiswa ini, mahasiswa daripada Malaysia ini mengatakan bahwasannya ya itu sebuah kepentingan, sebuah keperluan yang perlu kita miliki ketika kita sudah mempunyai keluarga. Dan yang pertama yang dia sebutkan tadi itu kan masalah efisiensi waktu gitu kan, langsung tepat sasarannya waktu gitu. Kalau kendaraan umum gitu kan masih memakan masa ataupun waktu, sedangkan kalau kita punya kereta sendiri, start dari rumah langsung menuju ke tempat yang kita mau, seperti itu ya guys ya. Keren sih ya kan pendapat-pendapat itu. Dan ya heran juga sih kenapa Malaysia itu dari 1000 orang 500 orangnya itu mempunyai 500 kereta itu yang dimiliki. Wah keren banget sih guys. Padahal ya memang gitu sih, penjualannya aja Proton Pro 2 gitu tinggi banget gitu. Wah gila. Nah itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila mau ditambahin komentar, silahkan komentar di bawah. Gimana bro teman-teman sekalian, penting gak sih kereta tuh? Penting gak? Padahal kita lihat ya di vlog-vlognya orang itu di Malaysia, satu rumah punya 5 mobil, 4 mobil ya kan. Keren. Maksudnya ya memang kayak, ya memang sudah kepentingan gitu, keperluan yang urgent mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Komen di bawah guys. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.